Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Nasional pada Minggu 11 Juni 2023 di New Zikra Books and Stationery. Turut berhadir Brigjen Pol Insinyur Sukandar MM yang merupakan Kepala BNN Provinsi Aceh dan Nyonya Ning Sukandar yang merupakan Ketua DPW BNNP Aceh. Acara ini berlangsung atas kerjasama BNNP Aceh dengan New Zikra Books and Stationery, Faber-Castell, Maxim, Kimia Farma, Z, dan Kopi Ulikareng. Brigjen Sukandar kepada Serambi mengatakan acara dilaksanakan dengan maksud memberikan pendidikan dini kepada anak-anak akan bahaya narkoba, sekaligus sebagai pengingat kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak terjerat narkoba. Untuk kegiatan anak-anak ini dimaksudkan sebagai pendidikan dini terkait penyalahgunaan narkoba, di mana dari sejak dini anak-anak ini sudah paham akan bahayanya narkoba dan juga sekaligus kepada orang tuanya yang mengantar agar paham juga. Jadi nanti satu keluarga itu diharapkan paham dan memberikan informasi ke tetangga-tetangga lain, sehingga dari situ akan terbentuk komunitas anti narkoba sebagai pertahanan daripada satu lingkungan itu. Selanjutnya, Arno Fianzar selaku store manager New Zikra Books and Stationery mengatakan, acara dilaksanakan untuk meningkatkan minat bakat siswa sekaligus sebagai langkah edukasi agar tidak mendekati narkoba. Ya, hari ini kita melangsungkan kegiatan yang bekerja sama dengan BNN Provinsi Aceh, yang mana lomba menggambar dan mewarnai ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2023. Harapan dari penyelenggara acara ini untuk meningkatkan minat dan bakat dari siswa-siswi yang berpartisipasi dalam acara ini. Perlombaannya ada dua tingkatan, dari PAUD, TK, terus kemudian kelas 1 SD sampai dengan kelas 4 SD. Hadiahnya berupa souvenir, trofi, dan uang tunai yang disponsori masing-masing oleh sponsor masing-masing. Sponsor dari Maxim, kemudian Kimia Farma, dari toko buku New Zikra sendiri, ada Susuzi, kemudian dari Ulekaring, dan tentunya dari Faber-Castell.